Minggu lalu kita kesempatan untuk berjumpa beberapa agensi kerajaan ya, termasuk satu Federation of the Malaysian Employers ya, untuk bincangkan langkah-langkah ya, yang mana kami setuju untuk ya, mendapat beberapa persetujuan. Ya, pertama ya, apa yang kita sebutkan ya, dengan bersama dengan industri-industri ya, penyedia players ya. Industri player ni pertamanya yang bersangkutan dengan yang the product those yang produce sabun pencuci tangan, disinfectant ya, untuk berbincang ya. So that we have now come to the conclusion, kita telah bersetuju untuk ya mempergiatkan dan mempromosi kesihatan dan pencegahan, khususnya setting seperti di sekolah-sekolah ya, di tadika dan prasekolah, sekolah rendah ya. So itu satu yang pertama ya, dan juga satu pelan tindakan akan kita bangunkan bersama dengan agensi-agensi lain, khususnya yang berkaitan dengan koordinasi kempen cuci tangan, hand washing, sangat penting ya. Dan ketiga adalah untuk mensasarkan ya, taman permainan ya, di kompleks-kompleks Beli Belah untuk to disinfect ataupun menyah infeksi tempat-tempat ini ya. Dan bersekali dengan Kementerian KPKT lah, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ya. Lalu empat, beberapa langkah secara lebih khusus, satu adalah gatekeeping, istilahnya gatekeeping di mana saringan ke atas anak-anak kecil ini kita buat awal ya, sebelum mereka masuk ke sekolah ataupun taman-taman asuhan. So you do that pada tahap itu ya. Ada time frame tak bila dijangka akan berlaku, akan nampak penurunan kes HFMD ni? Mungkin dia HFMD ini dia banyak akan tergantung kepada kepantasan kita bertindak untuk mengawal penyebaran dan penularan infeksi itu. Dan saya yakin ini akan dapat kita redakan apabila kita manage tu, apabila kita berjaya untuk mengawal point-point of entry itu. Kita minta supaya industri-industri yang produce cuci tangan, disinfektan ini mengambil ya, untuk secara volunteer dan sukarela ya, untuk memberikan bantuan dan amalan ini, dan memberikannya secara percuma di setting dan tempat-tempat seperti ini. Sangat sangat